Kurian yang merupakan suami Ria Ricis akhirnya mengungkap responnya soal kabar keretakan rumah tangganya yang selama ini tersebar. Sebelumnya, ia sempat bungkam cukup lama. Baru-baru ini memastikan bahwa hubungan rumah tangganya tetap harmonis meskipun seringkali mereka tidak terlihat bersama-sama. Menurut Tengku Rian, jadwal padat keduanya seringkali bertabrakan, sehingga mereka tidak selalu bisa hadir bersama di berbagai acara. Alasan itulah yang membuat Tengku Rian absen dalam beberapa acara yang dihadiri oleh Ria Ricis. Kita memang kerjaannya terkadang kerjaannya masing-masing. Ricis diundang ke sana, saya diundang ke sini. Kebetulan lagi nggak sama aja, ungkap Tengku Rian di sebuah talkshow televisi swasta pada Selasa, 14 November 2023. Tengku Rian kemudian menjelaskan bahwa kehadirannya tidak terlihat pada acara ulang tahun Ashanti, karena pada saat itu ia sedang berada di luar kota untuk menghadiri acara Maulid Nabi. Meskipun tidak selalu terlihat bersama di berbagai acara, Tengku Rian menegaskan bahwa mereka bertemu ketika berada di rumah, khususnya saat akan tidur. Dengan ini dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian tetap dalam keadaan baik.